Sampurasun. Konnichiwa. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi. Jalan-jalan ke mana? Yang? Tonami Tulip. Tonami Tulip Fire. Jalan kaki dulu kita ke bus biar enggak capek. Ke stasiunnya. Biasanya pakai sepeda ya. Kali ini kita pakai bus. Naik bus. Dari sini ke Takaokaeki 260. Dari Takaokaeki ke Tonami berapa ya? 400? 240 bukan? Tadi itu lupa. 240 lagi mungkin. Pokoknya murah sih, soalnya deket di sini. Yuk, yang belum subscribe jangan dulu di-subscribe dulu ya. Pasti saya udah berapa kali ke Tonami? 5? 6? 4 kali tak sama sekarang. Set. 5-an enggak tahu lupa. Udah sering, banyak udah sekali. Lah, saya sendiri cuma baru sekali, soalnya baru di sininya. Tiap tahun beda sih, apa namanya? Intinya temanya ya. Di sana tuh tulip semua, bagus banget. Rekomendasi lah kalau mau nikmatin tulip di akhir bulan 4 sampai awal bulan 5. Banyak orang datang dari mana-mana, dari apa? Kengai ya, terkenal juga. Terkenal. So, jadi kalian harus ke sana nih. Diikuti perjalanan kita. Ya. Sampai Tonami Tulip Fire. Oke. Sekarang kita di dalam bis. Bebe. Beli kopi biar enggak ngantuk. Iya, katanya di halal Japan udah di searching makannya boleh. Jakarta. Jadi yang ini aja yang boleh. Iya. Rasa apa sih? Cafe latte. Kita nyampe Eki ya. Iya. Kita nyampe Eki Takaokaeki. Takaoka Station. Naik kereta yang jam 11.46. Di sini akinya gede sama di Nagoya, sama kayak di Nagoya, cuma nggak serame di Nagoya. Katanya udah nunggu ya. Yuk kita masuk keretanya. Keretanya kebetulan nih rada-rada jelek, di sini aja lah ya. Aci-aci di sana. Sana deh, keren deh. Oke, itakimasu. Bismillahirrahmanirrahim. 300. Oh, kita udah sampai Tonami ya. Kita dikasih ini, nanti dapat potongan. Kayaknya enggak bisa pakai itu, coba nanya ke bapaknya. Kayaknya enggak bisa deh kalau Panaka. Bisa ya? Kalau pakai Panaka coba ke sana aja. Soalnya enggak bisa. Enggak bisa pakai Panaka. Terus kemana lagi ya? Exit. Nanti itu kan kita sebelum masuk beli tiket yang harganya itu 1.000. Kalau dapat ini nanti dapat potongan 300. Oh, jadi kita cuma 700. Iya, bayar. Jadi kalau enggak, misalkan kita enggak ngambil tiket ini berarti bayarnya 1.000. Emang ini disediain khusus tiket ini? Sediain khusus. Keluar dari Aki langsung dikasih. Yokata nih. Sebenarnya minta di stand sana juga bisa ya? Minta di stand sana juga bisa. Mau lihat Chizu-nya atau apa gitu? Map-mapnya atau apa, I think. Hai. Kita mau ke shuttle bus. Menuju bis. Kok ada yang hitam ya? Baru tahu lah ada yang hitam. Waktu itu di sini nunggu bisnya. Bisnya itu setiap 15 menit sekali. Yuk kita naik. Banyak kakek-kakek nenek-nenek. Yes. Kita sampai. Nanti kita naiknya di sini lagi kalau mau pulang. Oke.
sekarang ya. Dua dulu. お預かりします。 1400円になります。300円を。1400。1400。untuk bawa untuk dua orang ya. Tadi 1 2 3 3000 dan 300. Itu yang kemarin itu yang gue mau rekam. Hai, dikasih lagi kayak gini. Ya, enggak apa-apa. Nanti ini buat apa? Oh, ini tiketnya. Ini tiketnya ya. Terus akhirnya kita bisa tulipan juga. Kemarin cuacanya cerah apa? Lagi. Di si Setsu nggak pada main kesini? Nggak pada ikut. Diajak? Oh iya. Nggak, maksudnya obacangnya? Nggak, terlalu ramai. Terus makan uang juga. Ininya kasihin. Hai, terima kasih. Terima kasih. Ya, keren. Ramai banget. Di sana, di kota sana. Oh ya, oh Yokata. Iya, ada makanan kan? Ada saja. Oh, udah tahu, oh ada ini mbak, bukannya mbak? Eh, terlalu pasar terdapat kene. Apa? Aka topping pun. Oh iya, yuk. Oh, sana. じゃあどっかにね、はもうやるかね。あんまりボタンさん、反対側にありそうじゃないですか。もう日本人じゃん。あ、これ、メラキね。はい、ちょっと待ってる。 Udah sampai atas. Sudoi. Wow, keren banget. Udah segini. Antrinya 30 menit cuma kayak gini doang. Sih. Keluar. Wah, di sini ada Shibazakura, Bray. Keren banget ini. Lagi bloom. Keren.
Oh, di sini masih ada sakura, Bray. Wow, panjang ya? Kita mau ngantri ya ke KB. Itu teh kayak temanya teh yang itu teh Yuki Otani. Ya, cuman ini penuh dengan tulip. Ya, Yuki Otani-nya tuh tulip gitulah. And offline. Ini ngantrinya panjang banget asli. Ini tuh Yuki Otani kan ya. Yang istilahnya temanya tema Yuki Otani, jadi putih semua tulipnya kanan kiri. Butuh perjuangan buat kesini ya, ngantrinya banyak banget. Iya, udah kayak naik wahana di USJ. Kalah. Keren banget. Mau dipoto juga susah. Ngantri nggak ini, nggak fokus. Jadi nggak bisa nyantai di sini tuh. Ini bagus. Yang merah bagus ya kayaknya. Udah sampai di sini. Soalnya nggak terlalu kosong kan, jadi lumayan lah. Lanjut kemana? Lanjut kemana? Lanjut perjalanan. Bagus dari depan juga yang kelihatan di sini. Iya, di sini tuh bagus banget. Keren. Hai, itu apa? Ini musik-musik. Oh, jadi itu alat-alatnya kita dikasih pinjem. Di sini ya tempat salatnya luar biasa. Hai, arigato gozaimasu. Hai, arigato gozaimasu. Ini tempat salatnya. Di sini juga udah disediain kompas. Jadi kita enggak pusing buat nyari kiblat. Itu ruangan biasa ya. Enggak ada tempat wudunya, jadi wudunya di toilet. Untuk yang perempuan harus bawa sajadah, bawa mukena sendiri.
Jadi di sini cuma disediain sejadah aja. Gitu. Alhamdulillah udah ada bisa dipakai ruangan yang bisa dipakai musola.